lanjut lagi camping. Wes lah nyantol. Balik lagi di channel Kang Saman. Di video kali ini saya mau bawa motor moge, mas. Moge, motor gede. Iya, motor Kawasaki ZX25R. Nah, ini udah banyak sekali yang request di kolom komentar dari dulu-dulu banget hingga ya kemarin-kemarin, mungkin 1 bulan yang lalu ada ya, kayaknya. Oke, seperti apa modnya? Yuk, seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian udah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian, langsung aja kasih mas ZX25R. ZX25 di sini ready, masih tak parkir. Nah, sebenarnya ini modnya udah rilis lama banget, namun karena banyak faktor yang request, jadi tak gasin aja lah, masih oke di sini looknya ya, kayaknya. ZX dia masih ZX Kawasaki yang suaranya tuh kayak langsung aja di sini dari eksterior luar ya, geng ya, sangat ganteng banget mas. Oke, di sini mesinnya ini dah 4 silinder pasti ya, geng ya. Bentar, ini kita bisa nginceng nggak, geng ya? Bentar kelihatan nggak, geng ya, silindernya atau head kepala? Oh, ketutupan ini tapping ya, geng ya. Dan kelihatan di sini headnya seperti itu, lampu, terus cakram rem ya, kalipernya di sini menggunakan Nissin mas. Nissin apa Brembo ini, geng ya? Oke, Nissin tapi agak ya burung-burung sedikit, nggak apa-apa. Kenalpot sudah full racing ya, geng ya. Oke, bentar, ini brand apa ini kenalpotnya? Aduh, nanti kalau saya salah ngomong nanti komen ya. Yang tahu bisa komen aja ini brandnya apa ya, geng ya. Takutnya salah ngomong mas. Oke, kita lanjut ke bagian sini, geng ya. Oke, nice, di sini detail banget juga gear-gearnya tuh pah ngeri mas. Oh ya, di bagian plat nomor di sini ada tulisan tim Azumod ya, ini kredit Autor Modnya. Nanti seperti biasa link download kredit lengkap tak cantumin di deskripsi mas. Oke, kita ke sini ya, gengnya. 25R ya, kita masuk ke kamera setir. Nah, ini dia setirnya atau kamera sopirnya ya, geng ya. Di sini kelihatan ada setir, bisa berfungsi tangannya mas, ora sopir drivernya enggak ya, geng ya. Ada speedometer, nanti kita cek bareng-bareng. Dan di sini masih standaran spion kanan kiri ada ya mas. Kalau yang di pasaran atau di lingkungan mungkin ya sudah dicopot spionnya, biar ya boys aja. Yuk, kita lanjut ke animasi mas. Yuk, langsung aja animasi pertama. Tes animasi pertama menghilangkan sopirnya, drivernya ya, gengnya. Jadi penampilannya lebih los kayak gini, geng, kelihatan ya, gengnya. Oke, tuh di sini masih ada pancatan. Ini curiga kayaknya ori-ori ganteng gitu ya. Ori-ori ganteng bisa sih bahasanya. Wah, sabar. Ini memang saya sengaja reviewnya di tol, geng. Cari trek lurus karena saya mau nanti tes speed gimana ya, kayak tes ya kencangnya itu loh, kategori moge nggak sih motor ini mas. Jadi yo wajib dites speed nanti mas. Oke, waduh kesenggol, geng ya, mantul dia. Kita lanjut ke animasi kedua. Des, animasi kedua. Waduh, ada standarnya juga, geng ya. Animasi kedua menurunkan standar atau bahasa ya, mungkin bahasa di daerah saya jagrak mas. Jagraknya samping di sini ada, sayangnya kalau jagrak tengah kayaknya kurang tahu, mungkin nggak ada, geng ya. Tuh kelihatan di sini jagraknya mas. Jadi motornya bisa miring sedikit ke jagrak itu. Mantul. Lanjut ke animasi ketiga, animasi terakhir. Tes. Oke, animasi ketiga itu untuk orangnya yang semula drivernya itu kayak bungkuknya nggak maksimal gitu, kayak segini ya, geng ya. Kalau animasi ketiga diaktifkan ya, jadi lebih bungkuk kayak seakan-akan mau balap ya. Balap. Lanjut kita ke bagian perlampuan, nyala ya, geng ya. Terus sen, bentar, sennya kurang. Oh, ada, geng, sennya. Yang depan ada, guys ya. Tuh, ini lampu nyala, sennya warnanya putih yang depan masih tuh kedip-kedip ya. Di sini agak gelap di sini. Tuh, kelihatan, geng. Tak zoom nih, Kak, kita tak zoom. Nih. Nah, ya, oke. Kita geser ke si waduh, terabak truk ya, geng ya. Oke, yang belakang di sini karena masih standar jadinya ya masih ada sennya ya, geng ya. Kelihatan di sini tuh, mantul.
mantul, mantap betul Mas ya. Lanjut kita ke bagian apa? Oh ya, ini tombol wiper terus buat apa, geng? Benar, wiper. Wiper tidak berfungsi apa-apa. Tombol pintu juga, langsung aja tak kerasin volumenya. Transmisi manual, memang mau tes speed ya, geng ya. Jadi kalian fokus aja ke speednya juga boleh atau ke modnya. Langsung aja matikan rem, matikan animasi yuk. Kasuk gear 1, tarikan pertama untuk kalian. Dengarkan geng, suaranya geng, enak banget geng. Ntar tak nolin dulu ya. Ntar berhenti dulu. Nah, dengar suara 1, 2. Kok pencet. Enak geng, rapet banget, ngeraung banget, ngebasnya dapet mas. Balik nih. Enak geng, enak pol ya geng ya. Masuk, langsung aja lanjut jalan yuk. Gear 1 mas. Kalian boleh fokus ke ini. Enak geng, speednya. Gear 2 sudah 100 mas, biasa lah ya. Motor balap ya, P balap mas, ready melayani. Wah ini animasi ketiga, tak aktifin aja. Ntar, enak geng. Buanter geng. Awas. Iya mas, Saya tenang mas. Saya takut oleng geng. Sudah, di gear 3 sudah 200 lebih speednya geng. Poh, ini gearnya berapa geng ya kalau motor aslinya? Kurang tahu, kayaknya 6 sih. Enak geng, suaranya Jan sangat gas, garuk sekali ya, ngebas banget dapat ya geng. 300 fix yakin, 300 masih gear 5 300 lebih, lanjut gear 6, waduh 400 apakah bisa? Yo, aku ini wes ngiro geng. Oke, masih rezeki anak soleh, masih bisa berdiri dan bangkit, masih lanjut lagi jumping. Nyantol. Jangan ditiru geng ya geng. Ini hanya untuk event semata masih ya. Jangan nabrak, utamakan safety halal brother. Oke, lanjut lagi. Oke, mantul sekali masuk. Gearnya menak kok balap pah. Suaranya itu loh ya geng ya, soundnya itu sangat rapat sekali ya, identik dengan moge-moge silinder ya 4 ke atas mungkin. Kalau di dunia nyata 25R kayaknya 4 kalau nggak salah ya geng ya, yang suaranya kayak kayak gini loh enak ya geng. Dan banter tenan. Buat teman-teman yang sedang mencari motor pribadi, moge, motor balap, ini saya rekomendasikan. Hati-hati pokoknya ojo ngene iki mas. aja nyemplung. Wih, terbang geng. Lah mantep mas. Namanya motor balap mas Jan. P balap mas Jan. Jan. Ntar kita solusinya tetep bayar ya geng ya. Wis mancrep man ya, koyo terkunci gitu ya. Oke, kita kembali di mana ini? Di pintu masuk kah? Oh enggak ya geng ya, aman. Oke, nice, overall modnya keren. Buat balap-balap cocok ya geng ya. Ya saya rekomendasiin pokoknya. Oke, kita berhenti mana geng ya? Jalan dulu loh. Oke mas ya, hati-hati ya mas. Aku pengen jumpingnya gimana ya geng? Tadi udah ya geng. Coba kita langsung tes pengereman. Langsung tak set. Ya. Remnya sangat galak juga ternyata. Apakah kita bisa bangkit? Wah, nggak bisa geng. Bisa guys. Oke, masih aman. Oke guys, mungkin sekian dulu kita review mod motor Kawasaki ZX25R ya geng ya. Status free di download kredit mod seperti biasa saya cantum di deskripsi. Mantul mas ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih buat teman-teman yang belum subscribe. Terima kasih teman-teman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian sudah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.